saja sekeluarga melaksanakan kegiatan yang bernama Tegak Sintan ini, di mana bahasa Indonesia-nya turun tanah ya, di mana anak-anak yang berusia sekitar 7 bulan, maka mereka akan mulai menginjakkan kakinya ke tanah, dan itu sebagai sebuah simbol bahwa mereka akan terus berjalan melangkah dengan tuntunan dari orang tuanya, insya Allah, seperti itu. Nah, hari ini Ricis memang di antara kami semuanya sekeluarga, dia yang paling mencintai, kami semua mencintai, namun Ricis senang dengan tradisi-tradisi yang seperti ini, sehingga dibuatlah Tegak Sintan ini untuk Moana, di mana sebenarnya ini adalah yang pertama kali yang kami lakukan, baik saya, adik kedua maupun Ricis, ini pertama kali dalam keluarga kami, dan kami bahagia karena hari ini didatangi tidak hanya oleh keluarga maupun sahabat, tapi juga didatangi oleh para santri-santri, guru-guru Quran, dan juga keluarga yang dari Brebes ya, keluarganya Papa dari Jawa Tengah, kemudian keluarganya Rian juga, ayah ibunya Rian dari Aceh datang kemari. Jadi acara seperti ini mengumpulkan keluarga besar, momen untuk bertemu dengan keluarga besar. Jadi Tegak Sintannya Moana ngambil apa sih? Hubungan itu ada kejadian lucu katanya yang saya tahu tadi, Moana memang karena ini kan punya waktu tidur siang kan, jadi dia tadi sempat tertidur juga, sehingga acara sempat ditulur sampai Moana bangun, dan acara berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Senang sekali juga tadi ada tausiah dari guru kami ya, Abi Amir Faisal, dan Moana. Memang Moana ini anaknya nggak rewel ya, jadi ketika dia terbiasa dengan acara-acara yang ramai, dengan orang-orang yang banyak, karena selama ini Ricis kalau kemanapun pasti membawa Moana ikut serta. Sehingga acara tadi berjalan lancar, alhamdulillah. Moananya juga sebetulnya dia nggak rewel, tapi dia nangis karena dia ngantuk gitu. Jadi sempat tadi diulur sedikit ya, dengan banyak diisi obrolan-obrolan sampai Moana bangun. Jadi tidak dibangunkan secara paksa, enggak, kita biarkan Moana tidur dulu sampai dia bangun sendiri. Dan hari ini senang karena tidak setiap hari kami berkumpul bersama dengan keluarga besar. Ini sekaligus menjadi momentum pertemuan sebelum acara atau sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Jadi momentum hari ini adalah momentum bertemu dengan keluarga besarnya Ricis, keluarga besarnya Rian, dan sekaligus sebagai silaturahmi ya menyambut bulan suci Ramadan. Seperti itu. Dan hari ini pengisi acaranya tadi kami bahagia karena hari ini diisi juga oleh tidak hanya ada tausiah dan juga doa bersama, dan juga menggabungkan unsur adat budaya Jawa, tapi juga kami masih menggunakan hadroh ya sebagai seni dari Islam. Jadi Islam itu memiliki seni, salah satunya adalah seni Islam berupa hadroh. Jadi diisi oleh para penghafal Quran, mereka membawa salawat dengan hadroh, dengan rebana dan sebagainya. Jadi adat budaya itu digabungkan dengan unsur budaya, digabungkan dengan seni dari agama Islam. Mungkin dari Umi sendiri ikut adil nggak sih itu untuk apa namanya mempersiapkan konsep acara hari ini? Tentu kalau di belakang layar biasanya beliau ya, jadi beliau yang memang untuk membuat acara ini kan tidak tiba-tiba langsung jadi, pasti ada persiapan-persiapan, kemudian ada orang banyak yang terlibat di belakang ya Bang, makanya kami ucapkan terima kasih karena berbagai macam meeting-meeting dilakukan untuk membuat acara ini. Mungkin dari Bang Rio yang memang orang di balik layar yang bisa menjelaskan persiapan acara ini sampai hari ini sebenarnya seperti apa sih Bang? Ya alhamdulillah lancar hari ini. Untuk tayang di TV itu baru Selasa kemarin, baru cepet banget, cepet banget gitu prosesnya. Kan ada beberapa stasiun TV yang mau, jadi kita pilih yang sekarang. Jadi persiapannya tuh lumayan singkat, nggak terlalu lama gitu. Di awalnya mau buat YouTube aja, jadi ya TV mau, selamat sama. Tadinya acaranya nggak mau dibuat terlalu besar ya, memang hanya private sekali, namun dikarenakan keluarganya ibu banyak, keluarganya papa banyak, keluarganya Rian juga banyak, sahabat-sahabat kami banyak, seperti sahabat-sahabat Ricis banyak, jadi memang kita menambah kapasitas ya Bang. Kita pengundang teman-teman ini baru kemarin sih, dia emang dadakan banget, dari awal memang antara ya di kota tidak dibuat, ya Ricis sih pengen buat. Ya, terus dari dulu memang beliau mengatakan, aku punya cita-cita, papa bisa gendong Moana dan papa pengen bersama dengan Moana. Jadi aku pengen, walaupun papa nggak ada, Moana bisa mengenal tradisi dari keturunan ayahnya. Dari kita sendiri, dari anak-anak kita pun kita nggak ada kayak gini. Umi tadi juga kan anak-anak juga aktif ya di pada saat acara itu. Iya. Apa sih Umi menghadapi kerepotan
anak-anak aktif itu justru sesuatu hal yang disyukuri, karena anak-anak aktif artinya anak-anak sehat gitu. Moana aktif, anak-anak saya aktif, jadi kita biarkan anak-anak bermain dalam acara ini ya Pak ya. Kita nggak batasin anak-anak, yang jelas selama acaranya berlangsung dengan baik. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu acara ini. Itu banyak ya, orang-orang yang busana-busana yang cantik, makanan-makanan yang enak, tempat yang cantik, itu semua akan pertolongan dari orang-orang. Alhamdulillah banyak yang membantu. Banyak yang bantu, walaupun... Iya, walaupun persiapannya sangat singkat, namun acara hari ini berjalan dengan lancar. Doanya juga indah, Masya Allah. Kemudian dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa, Masya Allah. Kami juga terima kasih. Alhamdulillah, gak hujan. Sempat hujan dikit ya?